Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Aziz Prisanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing tentang pembahasan PPDB, yaitu salah satunya syarat yang dibutuhkan oleh peserta didik, yaitu dibutuhkannya titik koordinat. Jadi titik koordinat ini untuk persyaratan jarak zonasi ya, dan beberapa jalur lainnya untuk mengisi titik koordinat. Nah, di sini setelah kita mengisi titik ujian, terus sudah kita isi semua ya. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita masuk ke alamat map ya. Kita isi dulu kecamatannya, dulu kelurahannya, nah, RT RW-nya kita isi. Nah, sini ada cari lokasi. Nah, pas kita cari lokasi, di sini tidak sesuai dengan rumah siswa ini yang alamatnya di sini, tidak sesuai di sini. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa melakukan yang sesuai titik koordinat. Jadi caranya itu dengan kita masuk ke Google Map dulu ya. Nah, sini kita masuk ke Google Map dulu. Nah, setelah masuk Google Map, kita cari telusur di sini, cari yang rumahnya dekat dengan peserta didik. Misalkan kita menuju ke SD dulu ya. SD dulu. Nah, setelah di SD kita cari rumahnya di sebelah mana. Nah, ini kebetulan anaknya rumahnya di sebelah sini nih. Kalau rumahnya di sebelah sini, berarti yang terdekat dengan titik koordinat yang mana? Nah, ini aja nih musola Nurul Islam yang dekat rumah. Ini kita ketik ya alamat coba. Ada ya. Nah, kan kesini. Setelah isi yang terdekat, kita klik aja. Klik kanan sini. Ada apa di sini? Nah, ini koordinat ini, titik ini kita copy, ya, copy, terus kita masukkan ke alamat sini. Nggak apa dulu, kita paste aja. Otomatis nanti di sini kita langsung ini link langsung ya ke domisili siswanya. Pas kita cari lokasi, ini udah di sini. Jadi tadi kan prosesnya nggak, bukan di sini, di mana gitu ya. Ya terus kita copy paste ya, dia linknya apa titik koordinatnya. Jadi kita sudah pas ya dengan ya beda dikit tapi lumayan lah gitu ya, nggak di tempatnya nggak apa. Ini trik bagaimana bisa sedikit sharing ya tentang titik koordinat. Mungkin itu dari saya, tidak panjang lebar ya. Terima kasih sudah menonton dan melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.